Assalamualaikum kepada semua penonton. Kembali lagi kita di channel Falik Amin. Okay, hari ni aku nak buat penambahan kipas untuk aircon. Sebenarnya bagian depan kondenser lah. Okay, kipas dah beli. Beli online je. Saiz 10 inci. Okay, ini dia bagi sebab aku tak nak buat benda ni. Tapi seller dia ada bagi guideline, dia ada bagi map lah macam mana nak pasang. Siap-siap map dia senang je lah, pasang je terus. Okay, ini rupa kipas je. Okay, ni dia bagi siap. Ni memang beli one set. Dia fuse 20 ampere. Ni dia punya relay. Ni relay 4 kaki. Tu kipas lah. Ni complete satu set. Okay, sekarang kita dah buka bumper. Bumper dah buka. Cuma aku nak cari cara nak fitkan kipas ni dulu. Okay, target dia kita akan pasang kipas ni macam ni lah kedudukan dia. Ni 10 inci. Ngam-ngam lah saiz. Okay, yang kipas ada dua kabel je. Ini aku letak silikon lah. Dia dah ada silikon kali kan. Tapi saja nak sedapkan hati kan. Tak nak bagi masuk air lah gunanya. Aku tambah je lah sikit lagi. Okay, sekarang ni macam mana cari cara untuk menggayakan keadaan ni. Agak susah juga ni nak masuk ni. Tebal juga kipas ni. Sama ada aku letak dekat sini terus ataupun letak dekat dalam ni. Tapi ini aku tak berani nak tarik ni. Sebab ni dia alloy kan, lembut ni. Jadi macam mana cara terbaik untuk kita lekatkan dia. Six and a half hours later. Okey, selesai dah pasang kipas. Ini keadaan dia. Nampak macam sengit lah kalau ikut petak ni kan. Tapi bagi aku tak ada masalah lah. Selagi dia apa, duduk dekat tengah-tengah kan. Aku mau letak belakang pipe ni sebab tak berani aku nak letak celah pipe tu, takut pipe patah. Ini ikat kat sini 1, 2, 3, 4. 5, 6 kabel tie kat. Kemas memang kemas gila. Tak ada masalah lah ni. Okay, lepas ni kita akan sambung wiring pula ikut circuit yang seller dah bagi. Kita tengok macam mana. Ini nampak macam ada ni kan, ada pipe ni kan. Tapi gap antara kipas dengan pipe ni lebih kurang dalam 1 cm. Okay lah tu. Itu saya pun dah memadai. Ok, kita okay, teruskan dengan wiring. Ok, sebelum aku sambung kepada proses untuk wiring lain, kita test dulu kipas ni. Aku tak test lagi kipas ni sebenarnya. Baru teringat nak test. Ok, ini dah sambung. Ini sambung direct ke bateri. Ok, ini hitam dah sambung. Kita sambung yang merah lah. Mablas. Oh, tapi ini kalau ini dia tolak ke sini, angin keluar ni. Tapi untuk pemasangan ni sepatutnya kipas ni kena ke sana ikut arah radiator punya kipas, mengala ke dalam. Ini keluar ni. Rasa angin keluar pula. Okay. Okay. Dia tak susah. Dia cuma swap polariti je ni. Sebab dia dua wire je kan. Jadi kita swap je polariti. Hitam kat sini, merah kat sini. Haa,
betul. Kita nak dia menghala ke sana. Tadi kita letak angin apa, dia tolak plastik. Ini dah melekat. Maknanya betul ke sana. Okay, maknanya kipas okey, tak ada masalah. Dia satu lagi tujuan dia, pemasangan kipas ni untuk kalau kata aircon korang ni bukan tak sejuk, dia dah sejuk, cuma waktu biasa kalau time jam berhenti lama-lama dia macam panas kan. Ni tujuan kipas ni. Kalau kata aircon korang tu memang ada masalah lain, kalau kata kau tambah kipas ni pun takkan settle juga, dia akan panas juga. Jadi sebaik-baiknya settlekan masalah lain dulu. Ini sebagai additional untuk bagi dia, orang kata, sejuk dia tu lebih stable lah, lebih cepat daripada sepatutnya lah. Mana waktu jam, waktu panas, dia akan apa, maintain sejuk dalam kereta tu. Dia ada tiga lah cara pemasangan wiring. Sama ada pasang direct kepada power, maknanya cari point negatif positif tu pasang direct, bila start engine dia terus on. Lepas tu yang kedua pasang bila dia trigger compressor, aircon jalan, kipas ni pun jalan sekali, okay, dia akan ikut compressor. Yang ketiga kita buat switch asing, maknanya bawa wiring biasa, sambung cari point power kat mana, letak switch dekat dalam dekat dashboard. Lepas tu bila kita rasa aircon tak apa sejuk ke macam mana, kita nak pasang kipas, baru kita on. Itulah tiga cara, tapi aku akan buat yang trigger dia kepada compressor lah, sebab aku rasa cara tu lagi efficient lah, kau tak payah nak pening-pening fikir, biar dia ikut compressor punya timing je. Okay, mula-mula ni aku akan pasang wire daripada compressor aircon tu. Okay, wire compressor ni wire dia, satu wire je, betul tak? Okay, betul, satu wire. Jadi aku ada dapat inilah daripada the pomen, dia kata. Aku ada tanya pomen pasal pasang kipas ni, dia kata kalau boleh wire, kalau boleh wire daripada compressor ni guna wire paling halus lah, untuk mengurangkan beban compressor, kata. Sebab compressor ni kita sambung wire untuk tujuan dia trigger relay saja. Dia punya kipas power daripada bateri, kata pemain tu lah. Jadi aku ikut je lah kot cakap dia kan, kita pun ilmu kurang tu lah. Ok, wire compressor ni aku akan masukkan ni, aku akan gulung double, tebal sikit. Ni aku masuk je lah dalam ni. Ok, ok, kita masukkan saja dalam ni, jolok aje lah. Ok, macam tu, settle, kita balut untuk safety. Take me a boss go. Okay, sambung balik, masuk balik ke dia punya konektor asal. Okay, ya, macam tu. Kita dah selesai pemasangan wiring. Okay, ni kita punya wire daripada compressor. Dan ni aku tarik sepanjang-panjang ni sampai ke kipas, bawa ke sini. Relay letak kat sini. Okay,
yang wayar putih ni sambung ke body, wayar hitam hitam ni sambung ke bateri positif, yang warna biru kabel relay ni sambung ke hitam kipas, yang biru kipas sambung ke negatif bateri. Sambung ke negatif bateri. Ini pun yang hitam punya sambung ke positif bateri. Okey, complete lah kita punya pemasangan. Untuk untuk tambahan wiring, kod daripada gambar rajah yang seller bagi ni, dia tak ada buat tambahan untuk fuse dalam dia punya gambar rajah ni. Jadi fuse ni aku letak kat sini lah. Ini fuse 20 ampere bersambung ke wire compressor. Ya. Itu kalau ada tempat lain kau rasa sesuai tu pulanglah. Ya, aku letak kat wire compressor lah. Okey. Okay. Sekarang aku akan cuba start engine dulu. Okay, sekarang engine dah start. Tapi kita belum buka aircon lagi, jadi kipas tu tak akan jalan lah, sebab compressor aircon belum jalan. Okay, sekarang aku akan on aircon. Ha, begitulah keadaan dia. Bila aku on aircon, compressor bergerak, kipas tambahan kita akan bergerak juga. Okey, untuk pemeriksaan terakhir yang paling penting, kita kena check arah angin dulu. Ha. Nak check macam ni agak susah sikit. Kita kena pakai apa, kertas ke, plastik ke, macam ni kan. Tengok. Ah, melekat, dia tak tolak ke sini. Okey, kalau dia tolak ke sini, ah, mana kau kena tukar polarity wire ni lah. Sekarang ni dia okey, dia sedut ke dalam. Ah, betul lah tu maknanya. Okey. Nah, ini paling penting. Kalau tak sia-sia je. Ah, macam tu. Okey, okey. Okey. Ah, okey, jangan lupa itu paling penting, kena check. Okey, itu saja untuk kali ini pemasangan kipas tambahan untuk aircon. Semoga bermanfaat untuk anda semua. Maafkan anda jika ada salah dan silap. Lepas ni kita kemas-kemas dulu, so kemas-kemas wiring, lepas tu kita tutup balik, kita jalan macam biasalah. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.